Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamih. Wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la syabiha wa la misla wa la niddalah. Wa la hadda wa la jussata wa la a'da'a lah. Ashhadu an la ilaha ashhad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmaro ala aswada wala li aswada ala ahmaro illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ala hal ballagtu qalu bala ya rasulullah fayuballighu syahidul ghaib. Ma'asyiral jamaah fi salatil jumu'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas berbagai anugerah dan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat jumu'ah di masjid kebanggaan kita. Kita pada saat ini khotib akan menyampaikan materi yang bertemakan memelihara dan menumbuhkan ukhuwah basyariah. Di dalam ajaran Islam, terdapat banyak istilah tentang konsep persaudaraan untuk menjalin silaturahim. Salah satunya yaitu ukhuwah basyariah. Sebagai konsep persaudaraan Islam untuk membangun hubungan relasi antar sesama umat manusia. Ukhuwah basyariah adalah persaudaraan yang berlaku pada semua manusia, tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek lainnya. Ukhuwah ini dikenal dengan istilah lain sebagai ukhuwah insaniyah. Dalam konsep ukhuwah ini, umat muslim diajarkan untuk memandang manusia lain dengan penuh kasih sayang. Selalu melihat ia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah fil ard. Manusia diturunkan ke dunia dalam rangka menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan atau mengembang tugas yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai khalifah, manusia bertugas memakmurkan bumi, dan sebagai hamba, manusia mencerminkan makhluk yang taat secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia pada dasarnya merupakan hamba Allah yang diangkat sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Sedangkan pelaksanaan tugas kekhalifahan itu juga dalam rangka penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah fi salatil jumu'ah rahimakumullah. Untuk menjalankan segala tugas kekhalifahannya, Allah membekali manusia dengan fitrah, yaitu fitrah yang diturunkan dan fitrah bawaan lahir, yang kita kenal dengan istilah fitrah munazzalah dan fitrah mukhallaqah.
Fitrah yang diturunkan adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Sedang fitrah bawaan adalah berupa ruh yang di dalamnya ada hawa nafsu dengan perangkatnya berupa hati nurani dan indera. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kalian mau bersyukur. Ayat di atas menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Selama sekitar 9 bulan dijaga oleh Allah di dalam perut ibu kita, lalu dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya pengetahuan baik masalah dunia maupun agama, tidak mengerti mana yang membahayakan dan mana yang memberikan manfaat, tidak mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita. Selanjutnya Allah memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar manusia mampu dan mau mensyukuri anugerah tersebut. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa karena Allah masih terus memberikan anugerah, anugerah kemerdekaan, rasa merdeka untuk mengatur kehidupannya. Dengan demikian manusia adalah subjek yang mempunyai kehendak. Di samping kelebihan yang dimiliki, manusia juga diingatkan akan kekurangannya sebagai makhluk yang berkemampuan terbatas. Tapi tidak satupun ajaran Islam yang menyuruh manusia untuk mengingat-ingat keterbatasannya agar bisa membebaskan diri dari kewajiban berusaha. Justru keterbatasan itulah yang harus dijadikan sebagai titik tolak dari kewajiban ikhtiar, yaitu suatu rekayasa kreatif yang didasari dengan etika keagamaan. Dalam pergaulan dan pergulatan ikhtiar ini, manusia diperingatkan adanya ketentuan Allah, bukan berarti untuk mengendorkan usahanya, melainkan agar tidak putus asa ketika gagal dan agar tidak terjerumus kepada rasa puas yang menyesatkan. Ikhtiar atau usaha yang dilakukan dimaksudkan untuk memenuhi kewajibannya, mengembangkan dua potensi jasmaniah dan rohaniah secara seimbang dan menyesuaikan diri kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jasmani dan rohani secara serentak berhadapan dengan kewajiban penghambaan kepada Allah dan kewajiban memelihara martabat dirinya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergambar di dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'asyiral jama'ah fi shalatil jumu'ah rahimakumullah. Di tengah alam semesta, manusia adalah makhluk penyalur rahmat dan berusaha mencegah terpotongnya jalur rahmat Allah atas alam semesta ini, sehingga tidak ada manusia yang terhalang mendapatkan hak-hak dasar ini. Sedangkan kasih sayang, saling membantu dan berbuat baik kepada sesama manusia harus selalu kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan, yang dengan istilah sekarang kita sebut dengan ukhuwah basyariah. Jika kesadaran ini menjadi karakter setiap umat manusia, insya Allah tidak akan terjadi konflik di kalangan masyarakat, baik lingkup kecil maupun lingkup besar. Konsep ukhuwah basyariah didasarkan pada firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, saling berbuat baik. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ayat di atas menunjukkan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini merupakan satu keturunan dan bersaudara. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah basyariah merupakan fondasi dari segala konsep persaudaraan sama umat manusia dan wujud komitmen terhadap keislaman dan ketakwaan kita. Bagaimana seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya pada saat haji wada di tengah hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabin." Wala li ahmaro ala aswada wala li aswada ala ahmaro illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum ala hal ballagtu qalu bala ya rasulullah faqala fayuballighu syahidu alghaib. Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian itu satu, ayah kalian juga satu. Sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam atau bukan Arab, orang Arab atas orang non-Arab, orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, orang yang kulit hitam atas kulit merah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukankah aku yang telah menyampaikan risalah ini? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, maka saksi yang hadir harus menyampaikan risalah itu kepada yang tidak hadir. Hadis di atas memfokuskan pada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kita setiap umat muslim, yaitu menghindari fanatisme yang berlebihan dan rasisme, bangga pada kehormatan keluarga dan merendahkan nasab orang lain. Karena semua itu merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah, Islam datang menghapus kebiasaan tersebut dan memerintahkan berbuat adil untuk semua, berbuat baik antar sesama umat manusia. Ma'asyiral jamaah fi sholatil jumu'ah rahimakumullah. Keadilan antar manusia adalah salah satu prinsip terbesar yang diagungkan Islam. Tidak ada seorang pun yang mempunyai keunggulan atas orang lain kecuali melalui takwa dan amal solehnya. Takwa diwujudkan dalam bentuk ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang amal soleh diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik antar sesama umat manusia yang kita kenal dengan istilah ukhuwah basyariah. Keanekaragaman dan perbedaan yang ada pada umat manusia, baik dari aspek suku, bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, agama, dan lain sebagainya, merupakan sunnatullah yang harus kita jaga dan kita hormati. Tidak boleh dijadikan sebagai sumber masalah, sumber pertikaian, bahkan sumber konflik. Akan tapi, justru harus dijadikan sebagai sarana untuk saling mengenal terhadap kelebihan budaya, adat istiadat, ciri khusus dan kekhususan masing-masing yang dapat dijadikan dasar membangun persaudaraan antar sesama umat manusia. Praktik tersebut sudah diwujudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu keberhasilan beliau mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin.
Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhasil menyatukan umat muslim dan non muslim hidup berdampingan dengan dasar toleransi dan saling berbuat baik yang diwujudkan dalam piagam Madinah. Ma'asyiral jamaah fi salatil Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah ini disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan kita sama umat manusia bisa hidup rukun, damai dan saling bersinergi, saling menghormati antar sama umat manusia dengan harapan dapat menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan biwairi. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Janganlah kalian memaki-maki orang-orang yang beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقرة ما أحيتنا واجعله وارثا منا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alul fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.